Jadi mereka di bantaran ya sebelumnya ya? Di bantaran, di bantaran, hancur. Hancur, Pak. Hancur. Terus sekarang ke tanah ini. Mereka kemudian membentuk komunitas, Pak. Jadi kita beri informasi ada program cukup lemah oleh rumah, mereka tertarik. Mereka membentuk komunitas, terus mereka cari sendiri, Pak. Tanahnya, tanahnya cari sendiri. Sampai-sampai ini. Terus iuran mereka di rumah kita, Pak. Ya, ya. Siapa? Ada ini enggak? Orang calon penghuninya enggak? Calon ya, penghuninya ada, Pak. Ini dengar. Ini mana di sebelah sungai? Sebelah sungai, Pak. Hancur. Hancur. Ke bawah. Sudah ke sini nih. Nah, ini dapat tanahnya dari mana? Beli, Pak. Beli. Dari warga. Dari warga. Masih mahal sini? Murah, Pak. Oh, masih murah. Dekat kuburan toh? Iya. Sampingnya kuburan, Pak. Enggak apa-apa. Biar ingat mati. Siap, siap. Biar ibadah terus. Siap. Amal terus ya toh, ikhtiar terus. Siap. Dapat tanah di sini. Alhamdulillah. Nah, terus rumahnya? Nomor 2, Pak. Kalau nomor 2. Ini ketua komunitas. Ini rumahnya, ya. Namun rumahnya juga hilang. Iya, kenapa anjir? Dulu di bantaran. Rumah sendiri. Rumah sendiri. Oh. Itu rumahnya ada suratnya enggak waktu di sana? Enggak ada. SMP ada. Oh, suratnya apa? Daun kelor. Hilang rumahnya, terus pindah ke sini. Iuran. Beli tanah. Berapa dulu iurannya? 7.500 tapi dicicil. Mas sekarang taruna. Jadi bayarnya ke Bank Agung. Oh gitu. Karena namanya Mas Agung ini Pak Karang Taruna, Pak. Oh Karang Taruna. Siapa? Saya sama tadi mana? Saya sama Pak Agung, Pak. Yang dampingi warga-warga. Oh, dampingi. Bayar 7.5 satu orang. 7.5 dicicil. Dicicil, Pak. Tiap bulan. Atau tiap minggu? Tiap bulan. Kemarin batas akhir. Berapa? Sudah lunas semua. Berapa cicilannya? Ya, kalau ada uang berapa disetorkan. Oh, disetor bebas, tidak harus ini. Ya, yang penting bulan Juli itu sudah lunas. Sudah lunas semua. Juli kapan? Kemarin. Oh, jadi sekarang sudah lunas? Sudah, Pak. Iya, Pak. Sampean kerja apa? Buruh. Buruh apa? Lepas. Buruh lepas. Iya. Jadi dapat kerjaan dilepas. Iya. Sampean kerja apa? Menawar jasa, Pak. Hah? Menawar jasa. Apa itu? Kalau calo apa? Calo bis. Oh, calo bis. Ya, ya. Kalau ngapainin orang juga. Oh, iya. Calo bis. Calo bis itu apa? Jual tiket? Jual tiket. Pantes saya pernah ketipu dulu. Iya itu ya? Iya. Oh, iya benar. Bapak yang ketipu ya, Pak? Jangan-jangan calo ya. Jadi yang ngasih Pak Kades? Bukan. Pemerintah provinsi. Provinsi mana? Nanti dapat rumah. Rumahnya bayar berapa? 7.5 gratis. Bantuannya 50 juta. Berarti gratis juga. Enggak, besok bayar rumahnya berapa? Enggak bayar, Pak. Pokoknya nemen. Enak, Pak. Oh, sini bayar sama saya. 2.000. Jadi kalau 7.5 tanahnya sekarang dapat rumah bantuan dari pemerintah. Sudah tahu rumahnya kayak apa gambarnya? Tidak tahu, Pak. Kayak apa? Sebelah. Oh, nanti tinggal? Iya, tinggal. Tinggal. Ini kita melakukan tingkat yang masih mahal. Yang pertama ini. Ini satu rumah berdua? Bukan. Satu rumah satu. Oke. Anak berapa? Dua, Pak. Anak? Anak dua, Pak. Dua. Udah gede? Udah nikah? Belum. Belum. Istri berapa? Satu. 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 28 meter persegi tanahnya terus dibangun dua. Nanti berapa kamar? Dua kamar, Pak. Ini ya. Oh, ini ya jadinya ya? Iya. Ini banget ini. Kamu lah berapa? 7. Kamu? 7. 6. 6. 6. Sudah divaksin belum? Sudah. Berapa kali? Dua. Dua. Terus ya. Sekolahnya bayar enggak? Tadi sekolah enggak? Enggak. Tadi pelajarannya apa? Hah? Apa? Enak. Apa kamu? Enak. Kita. Ini pelajarannya apa tadi? Menari, Pak. Hah? Menari. Oke.
Jadi berapa lama kira-kira? Kita proyek kemarin 2023, Pak. Kalau satu unit berapa lama butuh waktu untuk ngerakit ini? Berapa jam? Satu hari, Pak. Satu hari. 10 jam ya. Coba main ke, coba rakit sekarang. Iya. Dimasukkan ke. Oh, dikasih aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ini berdiri. Jadi tinggal di anu aja ya di bawah. Pak. Ini pas di tengah. Oke, segini. Terus mau masukin baunya? Baunya masuk mana? Sampai malah ngongkon aku loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kunci nanti. Ini dari sini apa sini? Panelnya itu kalau rutin ada dua tipe, Pak. Yang ini satu dan yang ini. Nanti ini digabung semua. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi, Pak. Ini. Kita sudah konsultasikan dengan Kementerian PUPR yang punya putar layak untuk dua lantai layak. Layak. Sebetulnya sudah ada yang mencoba. Ini fasilitasnya di mana ini? Ada di Jawa Tengah ada 8, Pak, aplikator. Okay. Ini sertifikat dari PU. Jadi, nah, untuk di tempat satunya sudah mulai kita masyarakat kita latih membuat ini, Pak. Mana atas atau bawah? Yang atas dari ini, Pak. Ini aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Yes, wow, udah anu ya, presisi ini ya. Iya, sudah, Pak. Bro, woi mana, Bro? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Komunitas sudah terampil ini, Pak, di daerah sini, Pak. Sudah cepat-cepat ya. Sudah, satu hari, satu rumah. Mereka serta ya. Gini kan cepat, Pak, bet. Ini kita kalau perlu padat, anu, ya. kalau perlu sudah siap gitu dilombakan cepet-cepetan. Oh, gitu. Ya. Dari provinsi ada padat karyanya, Pak, untuk ini, Pak. Untuk ini ya. 1,8. Okay. Jadi masyarakat 3 orang, yeah. Padat karya 6 hari. Oke, teruskan. Nggih. Coba langsung, secepat apa? Semua minggir, bro. Minggir semua. Ayo minggir. Yo, 1, 2, 3, mainkan. Ini yang sudah boleh nombat kan berarti cepat toh ya? Tinggal tempel-tempel aja kan. Oh, ini sampai sini toh? Oh, iya, sambung. Ketong shot. Ya, siapa ini? Pak Jenny, Ketua Pak Guyuban. Pak Jenny. Terima kasih, Pak. Nanti bisa membawa yang lain untuk. Nah, jadi di daerah-daerah yang apa maaf ya, kumuh ya ini nanti bagus sekali. Dan ini desain yang baru pertama saya lihat karena tingkat jadi model seperti itu. Jadi insya Allah cukuplah apa benar. Oh sampai sini, yuk kosongin lagi sini, yuk mundur. Kurang bawah. Tarik sini, tarik. Yang ini tarik aja, Pak. Hah? Apa nih? Ini kuat toh ini. Sekarang tuang seumur hidup ini, Pak. Tuang seumur hidup ini, Pak. Seumur hidup ini, Pak.
tukang sumur, tempat tukang sumur ya. Sumur urep. Kita meletakkan panel pertama di sana. Jadi Bapak Ibu semuanya ya, kita lagi coba membantu masyarakat. Jadi kemarin ada warga yang sudah melapor rumahnya yang terbawa banjir. Dan ternyata juga banyak rumahnya, tanahnya nggak ada suratnya. Jadi hari ini ada bantuan dari pemerintah yang mudah-mudahan ini akan bisa mendorong semuanya semangat. Jadi tadi saya tanya beli tanahnya 7 juta. Nah, ini yang judulnya Tuku Lemah Oleh Omah. Ya. Jadi nanti saya minta bantuan gotong royongnya dari warga. Oke? Oke. Nah, saya mau tanya dulu. Yang sudah divaksin 2 kali? Iya. 2 kali. Yang punya bayi siapa? Saya. Oh, itu punya bayi. Ya, nanti anaknya jangan banyak-banyak ya. KB. Udah KB. KB-nya apa? Ya, steril. Udah KB. KB-nya apa? Suntik. Ya. Yang nyuntik siapa? Bapaknya. Bapaknya. Dan ya. Yang sini. Udah vaksin belum? Pamit mau geser ke Paguyangan. Pamit. Terima yang di sana.